Selamat siang sobat, kembali lagi di Collect Creativity Channel. Hari ini saya mau unboxing lagi kiriman ikan hias, yaitu salah satu ikan albino juga. Nanti kita lihat ikan apa yang saya pesan. Jadi di sini ini saya dapat kiriman dari Tiki Ons. Bisa dilihat di sana. Ya, di sana ada pengirimnya. Bisa dilihat sobat. Oke, di sana ada pengirimnya BIMS dari Jakarta. Ya. Ikan apa yang saya pesan nanti saya tampilkan di layar sini. Bisa sobat lihat itu apa yang saya pesan. Oke sobat, jangan lama-lama lagi, kita akan unboxing kiriman ini. Oke, saksikan terus video ini ya sobat. Ini fragile ya, Tiki Ons, satu hari sampai dari Jakarta ke Palembang. Oke sobat, kita buka. Hati-hati, takut kena plastik ikan di dalamnya. Sobat, saya dapat bonus nih. Bisa dilihat ini. Ini bonus untuk sekat soliter ikan cupang. Ya, kebetulan saya juga sudah mulai banyak nih ikan cupang di rumah ini. Ya, terima kasih nih BIMS, saya diberi bonus seperti ini. Sobat, ini tadi mungkin kalian sudah lihat pesanan saya itu ada ikan Aulo Nokara Dragon Blood yang albino ini. Ini ikannya. Ini saya dapat 2 ekor. Sobat bisa lihat ya. Ini ikannya. Ini saya. Aulo Nokara Dragon Blood albino. Ini saya akan tampilkan deskripsinya jenis ikan ini, jenis ikan apa sih. Oke, bisa lihat nih deskripsinya berikut ini. Ya, itu tadi deskripsinya ya sobat. Jadi ya, saya dapat ikan Aulo Nokara Dragon Blood yang albino. Ini saya mau tambah koleksi untuk ikan-ikan di dalam albino big tank milik saya ini. Ini ya sobat, bisa dilihat di belakang saya. Oke, saya juga terima kasih kepada BIMS dari Jakarta yang sudah mengirimkan ikannya. Dari ini saya pesan dari Tokopedia. Jika sobat mau pesan juga, nanti saya akan tampilkan di layar seller BIMS ini yang di dalam Tokopedia. Oke sobat, nanti akan saya kita saksikan terus video ini. Ini akan saya masukkan di akuarium sementara ya, karantina dulu. Mungkin saya akan besarkan dulu, baru bisa saya masukkan ke dalam
Albinus Big Tank ini. Jadi sebelumnya sobat, jangan lupa subscribe Collect Creativity Channel, dan juga saya mohon bantuannya untuk share video-video yang ada di Collect Creativity Channel. Sobat, jangan lupa like dan komennya juga ya. Komen lagi nih, kan albino apa lagi yang bisa saya beli agar dapat menambah koleksi dalam Albinus Big Tank saya. Oke sobat, jangan di skip videonya, saksikan terus sampai akhir. A few inches later. Oke sobat, ini akuarium sementara atau akuarium karantinanya. Ini kita lakukan aklimasi sekitar 10 hingga 20 menit. Oke, kita biarkan dulu hingga ikannya bisa beradaptasi dengan suhu air yang ada di dalam akuarium karantina ini. Oke sobat, jangan di skip videonya. Oke sobat, setelah aklimasi kita lepaskan ikannya dalam akuarium karantina ini. Saya menggunakan karter karena ini ikatannya kuat ya, jadi saya potong menggunakan karter. Sobat, bisa lihat ikannya saya lepaskan. Ada satu ekor lagi. Ikan-ikannya. Oke sobat, kita lihat dulu perkembangan ikan-ikan Aulo Nocara Dragon Blood Albino hingga mereka benar-benar beradaptasi pada akuarium karantina ini. Oke sobat, demikianlah video unboxing saya kali ini. Saksikan dulu dan nikmati dulu perkembangan dari ikan Aulo Nocara Dragon Blood Albino ini.
Oke sobat, demikianlah video unboxing kali ini. Semoga menghibur. Ini adalah ikan Aulo Nokara Dragon Blood albino saya.